Ziarah Spiritual Nusantara, episode Syekh Hamzah Fansuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta ziarah spiritual Nusantara dan ikhwan al-hikmah di mana saja sahabat berada. Kali ini kita kembali berziarah spiritual Nusantara di makam Syekh Hamzah Fansuri. Dan ini video lengkap, video full selama kegiatan berlangsung dari kota Banda Aceh menuju Ujung Pancu, Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar, makam Syekh Hamzah Fansuri. Video awal perjalanan ini sengaja kami cepatkan untuk menghemat waktu. Dan pemirsa, langkah awal kami menemui Pak Dedi, salah satu ikhwan al-hikmah yang berada di wilayah Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Kita akan bersama-sama menuju makam Syekh Hamzah Fansuri. Sebelum melanjutkan tayangan ini, silakan sahabat like dan subscribe channel ini untuk membantu perjuangan kami menjalankan program Ziarah Spiritual Nusantara dan berbagi pengetahuan tentang al-hikmah serta perbendaharaan tentang dunia spiritual. Jalur yang kami lewat ini merupakan kampung-kampung yang terkena musibah tsunami Aceh pada 2004 silam. Alhamdulillah kami sudah berada di kampungnya Pak Dedi, ikhwan al-hikmah Banda Aceh. Tadi barusan lewat. Ini Pak Dedi. Ya. Pak Herman. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Dedi. Ini ikhwan kita juga ikut ziarah. Ini ikhwan Apriono. Sampai juga. Ikhwan Suswan masih di belakang. Ya. Baik, untuk Kang Kohapa di Desa Plakat, Kecamatan Sembendara Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kades Plakat. Terima kasih. Keke Bunda Sachiko, Adinda Santi, Santi Ciko di Gedaton Bandar Lampung. Iwan-Iwan Al-Hikmah di Palembang, Iwan Salim, Iwan Mardiansa, Iwan... Dan Pak Ahmad Darmawansyah, Iwan Guru Ahmad Darmawansyah, Iwan Daryansa, Pak Ahmad Abdul Halim, dan semua sahabat di mana saja sahabat berada. Sekitar 20 menit lagi kami sampai di Ujung Pancu, dan ini wilayah daerah pesisir yang merupakan tempat ataupun salah satu lokasi bencana gempa bumi, gempa tsunami Aceh 2004 yang lalu. Pemirsa yang mengikuti perjalanan hari ini, bila Anda dari awal sampai ke lokasi mengikuti, Anda sepertinya berada di sepeda motor ini. Anda sepertinya mengikuti perjalanan ini, berada langsung mengikuti. Dan niatkan untuk memohon ridho Allah Ta'ala, li ridho lillahi Ta'ala, kita berziarah di makam Wali Allah. Inilah wilayah yang kami lewati menuju Ujung Pancu. Ujung Pancu itu terletak di bukit, ujung bukit, ujung pemandangan. Dan ini hempasan tsunami, ini laut
ini menghempas daerah sini, sehingga di sini juga bagian dari korban bencana tsunami Aceh. Sulaiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manto Bastian, Kang Anjem Pantas di Bogor, terima kasih. Yunda Neti Suryani, terima kasih. Reli Erik Mendagu, terima kasih. Yunika Syafiq, terima kasih. Ayu Charlie, terima kasih. Pemirsa, ini perjalanan kami menuju kampung ujung Pancu, masih di wilayah Ibadah Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam. Dan hari ini berziarah di makam seorang Arifillah Waliullah, seorang sufi, multitalenta, penyair, pujangga, sastrawan, budayawan. Beliau bernama Syekh Hamzah Pansuri. Dan beliau hidup di pertengahan abad ke-16 dan awal abad ke-17 milenial, di masa Kesultanan Aceh Darussalam. Dan beliau, Mirsa, merupakan penganut paham Wahidatul Wujud dan belajar pada gurunya Syekh Muhammad Abdul Jalil, atau yang kita kenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Dan Hamzah Pansuri ini merupakan salah satu murid dari Syekh Siti Jenar, sehingga pemahamannya di Aceh menganut paham Wahidatul Wujud, yang oleh sebagian ulama di Aceh termasuk Nuruddin Ar-Raniri, ini paham yang bertentangan dengan atau membawa menyesatkan. Padahal sesungguhnya apa yang dibawa oleh Hamzah Pansuri adalah sebenarnya hakikat dari keimanan melalui konsepsi ketauhidan dan ilmu tasawuf, ilmu untuk mendekatkan diri mengenal Allah Subhanahu wa taala. Topan Khairil, terima kasih. Salam silaturahmi Arman di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ini perjalanan menuju makam Syekh Hamzah Pansuri di kawasan Gampung Ujung Pancu, Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk Kang Rizal Soleh di Pamasala, Yunda Irna juga di Pamasala, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, di Gendot, di Hotel Permata Bunda, Kota Pagarlam. Kang Hartawan di Empat Lawang, Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan. Keluarga besar di Tanjung Sakti Pumu, keluarga besar di Pulau Beringin, Oku Selatan, Sumatera Selatan, salam silaturahmi. Itu Mamanda Arios Mendawai di Buai Pematang Ribu, Ranau Tengah, Oku Selatan. Keluarga besar di Pagarlam, Sumatera Selatan, Iwan Iwan di Palembang, Iwan Salim, Iwan Yusuf, Iwan Mardian, Iwan Yasir Arafat, Pak Taufik Hidayat, apa kabar Pak Taufik Hidayat, Pak Basri dan semua Iwan Iwan Palembang, Budi Majuasin, Aman Abdul Alim, Hari Arjun, terima kasih. Sama saya Muhammad Azlan, Iwan Muhammad Azlan daripada Bukit Bandar Raya di Shah Alam, Negeri Selangor, Darul Islam Malaysia. Salam silaturahim dari kawasan Ujung Pancu, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. Dan kami berziarah kepada ulama Arifillah, seorang
wali Allah di Aceh, seorang pengamal tarekat Sattariyah, tarekat Qadariyah, dan banyak tarekat muktabar, dan beliau merupakan ahli tasyawuf, seorang sufi yang dikenal dengan nama Syekh Hamzah Fansuri. Beliau terkenal dengan syairnya, Syair Ra. Wahai muda, kenali dirimu, dialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Iwan Salim di Palembang, assalamualaikum, selamat siang. Kita berziarah di makam Syekh Hamzah Fansuri, wali di Aceh. Situasi dan panorama menjelang makam Syekh Hamzah Fansuri untuk Yang Mulia Pangeran Suherlan, untuk Muhammad Azlan di Selangor, di Bukit Bandarai Selangor, di Shah Alam, untuk Ikhwan Rabul Izzati, Ding Rabul Izzati di Muara Enim, Ding Indra Besma Sakti, Ding Indra Tua DPP Pemuda Jurai Besma di Palembang, Sumatera Selatan. Ini perjalanan menuju makam Syekh Hamzah Fansuri. Kita lihat situasi panorama alam dan gelombang air laut yang cukup kencang. Menapak tilas perjalanan seorang aulia Allah, wali, seorang sufi, arif billah Syekh Hamzah Fansuri. Dan beliau hidup di pertengahan abad ke-16 dan awal abad ke-17 miladiah. Kande Ding Indra, Ding Indra Besmah, Indra Ketua DPP Pemuda Jurai Besmah di Palembang, Sumatera Selatan. Ini kami perjalanan ke kampung kawasan Ujung Pancu, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Sekarang berada di Kampung Lampege, dan sesaat lagi ini sudah masuk wilayah Ujung Pancu, di kampungnya Lampege, Kabupaten Aceh Besar, di wilayah Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Tepi laut,
laut yang cukup ganas, dan ini saksi musibah tsunami Aceh 2004 yang lalu. Ini menyisir wilayah pedusunan atau kampung-kampung. Sekali lagi kita tiba di lokasi, dan tentunya ke lokasi kita akan berjalan kaki sekitar 10 menit atau 9 menit. Mpi Rafigan, terima kasih. Baik di Tangerang, untuk Kang Elvis dan Eza di Jakarta, di Tangerang pula. Salam silaturahim. Untuk Aaron Rangles Hamzah Pansuri di Bandar Lampung. Nah, ini Pansuri ngambil dari nama beliau, Syekh Hamzah Pansuri. Jadi Rangles Hamzah Pansuri mengambil nama dari Hamzah Pansuri, seorang wali Allah, seorang ahli sufi, seorang yang mengiling kaulan Gusti menurut pemahaman Wahidatul Wujud, dan beliau adalah murid daripada Syekh Muhammad Abdul Jalil, murid dari Puyang Raja Nyawa atau murid daripada Syekh Siti Jenar. Inilah Hamzah Mansur. Sarawijaya di Jakarta, terima kasih. Seorang ahli bila yang hidup di pertengahan abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Pada tahun 1500-an awal, di masa Sultan Syekh Abdussalam. Syekh Hamzah Pansuri dikenal seorang penyair, seorang budayawan, seorang ahli agama, seorang ahli tasawuf. Semoga, terima kasih. Salam silaturahim dari Aceh Besar, Tanjung Aceh Darussalam. Alhamdulillah, kami sudah tiba di ujung Pancu. Kami memarkir kendaraan dan akan berjalan kaki. Setia Kang Suherlan, sekali lagi kita akan memarkirkan kendaraan. Dan inilah kawasan yang begitu indah, kawasan Ujung Pancu. Alhamdulillah, ini Pak Herman sudah menunggu, kita parkir kendaraan. Parkir. Parkir kendaraan. Kita akan ke makam Syekh Hamzah Pansuri berjalan kaki, pemirsa.
sini sambil memancing ini. Nanti akan berjalan, pirsa. Berjalan kaki ini. Kita berjalan kaki sekitar 9 menit, 10 menit. Di sini ada larangan memancing menjaring lainnya di waktu malam Jumat sampai dengan sore Jumat. Jadi hari Jumat tidak boleh. Tidak boleh juga membawa pasangan non-muhrim. Tidak boleh duduk berduaan. Aturan. Tadi sudah bawa air juga nih. Iya. Pak Deddy. Alhamdulillah. Master Masdur PJ, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng Indra, Ketua DPP Pemuda Jurai Besma, salam silaturahmi Sandi Banda Aceh ataupun Sandi Aceh Besar. Tuh Yevals, Kang Yevals, di mana posisi main Yari? Kami sesaat lagi menuju makam Auli Allah Syekh Hamzah Mansuri, murid daripada Syekh Muhammad Abdul Jalil atau yang kita kenal di Tanah Besma, Puyang Raja Nyawa. Dan ini adalah salah satu muridnya yang terkenal, yaitu Syekh Hamzah Mansuri. Beliau penganut paham Wahidatul Wujud atau yang dikenal Manunggaling Kaula Gusti. Tetapi ajaran beliau dianggap sebagian ulama-ulama syariat adalah menyesatkan, tetapi sebetulnya beliau memiliki makom makrifat, seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ada pembedakan bagaimana sebenarnya posisi di dalam mentauhid Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya sahabat pemirsa, saya mengajak sahabat-sahabat untuk berziarah meskipun melalui siaran langsung. Silakan nanti menghadiahkan hadirat Fatihah kepada Syekh Hamzah Mansuri. Saat lagi kita akan berjalan kaki menanti ikhwan-ikhwan ini, ikhwan-ikhwan perguruan Al-Hikmah Aceh yang sudah berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat pemirsa, Hamzah Mansuri ini merupakan seorang ahli tasyaub, seorang yang zahid dan mistik dalam upaya pencarian kepada Allah Azza wa Jalla atau mencari Tuhan dengan menemukan jalan Wahidatul Wujud ataupun dalam bahasa Jawa Manunggaling Kaula Gusti. Intinya adalah beliau mengenalkan satu ajaran tasyauf dengan menepiskan anggapan-anggapan bahwa apa yang diajarkan beliau adalah sebuah kesesatan. Demikian saya Hamzah Mansuri. Hamzah Mansuri ini dikenal juga dengan syair-syair yang terkenal, di antaranya syair burung pingai, syair dagang, syair punggu, syair sidang fakir. Ada lagi syair ikan tongkol dan yang paling terkenal adalah syair perahu. Wahai muda, kenali dirimu, dialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Oke, jalan. Pak Herman, ziarah kita. Ya. Baik, kita ziarah. Pak Deddy. Yulista Hartini, assalamualaikum. Kang Angsori, Bandar Lampung. Rosandi Harmansyah, Master Mastur PJ.
Daniel, Kang Daniel Jemus Karami, Mpi Rafigen, Rabu Izati di Muara Enim, Ikhwan Salim di Palembang, Sumatera Selatan, Ayunda Sawalia Bukhari, terima kasih, Pahmi Anhari, dan semua sahabat yang sudah hadir. Kita menampak tilas bagaimana perjuangan para wali-wali, para Tuhan atau pencari ilah. Semoga sahabat-sahabat yang menyaksikan ikut juga di dalam perjalanan siaran spiritual pada kali ini mendapatkan pahala 70 kali lipat karena turut memahami dan mengenal orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa mereka adalah seorang makrifat, seorang ahli agama, seorang ahli tasyauf, seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa jalan mencari Tuhan ataupun mencari ilah ataupun mengenal ilah, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu butuh proses perjalanan. Sama seperti perjalanan hari ini butuh proses kesabaran, menunggu para sahabat, terus kita juga berjalan dengan menggunakan kendaraan sebagai wasilah, kemudian berjalan kaki lagi. Nah, ini sebuah wasilah. Bahwa menuju Allah butuh proses, butuh perjalanan, butuh tingkatan, butuh makom. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususan ila Syekh Hamzah Fansuri. Al-Fatihah. Baik, sengaja musik saya hentikan supaya dapat mendengarkan angin sepoi-sepoi. Dan juga suara saya bisa didengar. Boleh pegang? Sekali jalan. Ini lek naik ke kiri. Bukan itu kan? Okey. Nanti foto lagi kita. Baik sahabat mirsa, sahabat pecinta ziarah spiritual Nusantara di mana saja saya berada, di Indra Besma, Kang Suherlan di Lampung, dan Api Jurai Kundang Kaci di mana kita berada, bahwa Syekh Hamzah Fan mengambil ataupun menganut konsep ketauhidan dengan melebur dirinya kepada Allah SWT atau wahidatul wujud atau manunggaling kaula gusti. Baik sahabat mirsa, Syekh Hamzah Fansuri ini diyakini dilahirkan pertama di Baros. Baros itu kawasan Aceh Selatan atau wilayah masuk ke wilayah Sumatera Utara.
Kalau dulu Aceh bagian selatan, di Aceh Selatan bagian selatan. Dan Barus ini merupakan pusat penyebaran Islam dan pusat pembelajaran pendidikan Islam di masa Kesultanan Aceh Darussalam. Pendapat kedua adalah beliau juga dilahirkan di negeri Siam ataupun di Kerajaan Siam. Kerajaan Siam sekitaran Champa ataupun wilayah Thailand. Beliau ini multi talenta, Mirsa. Hamzah Mansuri ini multi talenta, memiliki banyak kelebihan kecakapan baik di dalam kesusastraan maupun di bidang agama. Apalagi seorang ahli tasyauf, tapi beliau juga seorang penyair. Dan syair beliau yang terkenal selain banyak syair, yaitu syair perahu yang di masa kini dinyanyikan, dilantunkan oleh Bang Rafli Kande, penyanyi Aceh. Itu syair perahu yang bunyi syairnya diantaranya. Wahai muda, kenali dirimu, dialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Nah itu maknanya pesan untuk mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini sementara saja, tapi akhirlah kehidupan yang sebenarnya atau tujuan. Lagi, satu lagi. Oke. Kemana? Di Dempu apa? Hah? Lo naik Gunung Dempu? Tambah naik Gunung Dempu. Pemirsa, dibutuhkan stamina yang cukup untuk melakukan pendakian. Dan pada umumnya makam wali-wali Allah ini di tempat-tempat tinggi, di puncak bukit, di jukuk gunung. Begitu juga seperti makam Puyang Raja Nyawa di puncak Gunung Dempu, karena makamnya tertinggi di antara para wali sanga. Begitu juga Syekh Hamzah Mansuri, makamnya di ujung Pancu. Ini bukit di atas bukit, tepian laut. Selamat juga daripada musibah tsunami Aceh. Hari ini kita ditemani Pak Herman, Ketua Perguruan Al-Hikmah Banda Aceh. Kemudian Ustaz Rizal. Salam. Salam. Kemudian Pak Dedi. Kemudian Iwan Apriyono. Kemudian Iwan Siswanto, Ipung Sis. Ini asli jemaah kita itu. Allah Akbar. Dengawan Albian Saputra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berziarah di makam Syekh Hamzah Mansuri, murid dari Syekh Muhammad Abdul Jalil atau yang dikenal dengan Puyang Raja Nyawa. Jadi ini murid beliau, dan beliau terkenal sebagai seorang penyair, seorang sufi, seorang penganut wahidatul wujud. Dan lokasi ini di wilayah Gampung Lampege atau wilayah Ujung Pancu, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Perjalanan sekitar 30 menit dari kota Banda Aceh.
Senampur lagi sampai dengan Wawan Albian. Kita sampai di makam Puyang kat kita ini. Karena belajarnya Puyang kita. Belajarnya Puyang Rajnyawu atau Syekh Muhammad Abdul Jalil. Buktinya adalah konsepsi ketauhidan yang sama, yaitu wahidatul wujud. Ajaran-ajaran beliau itu sama, fitnahan terhadap beliau juga sama dengan fitnahan terjadi pada Syekh Muhammad Abdul Jalil atau Puyang Rajnyawu atau Syekh Siti Jenar. Di Syekh Siti Jenar juga difitnah, dibunuh. Sementara Syekh Hamzah Pansuri juga difitnah, dibunuh. Yang dimaksud dibunuh ataupun dimatikan adalah pemahamannya agar tidak disebarluaskan ke halayak publik. Karena ini bahasa keilmuan yang cukup tinggi di dalam ilmu tasawuf, yaitu wahidatul wujud. Bahasa dalam bahasa Jawa, manunggaling kaulah gusti. Serli Ardila, terima kasih. Adinda Pikri Sudirman Jalan, Adinda Pikri Kecik di Bekasi. Win Murad, Syaripudin Pagar Alam, Yulis Dahartini, Ustadz Anwar di Kertediwe Pagar Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ningrat Kencana, Agus Padri, Ustaz Agus Padri di Semende, terima kasih. Novizar Pagar Alam, terima kasih. Kanda Dr. Noverman Duaji, Dr. Noverman Duaji di Unila, Visip Unila, Lampung. 5 menit lagi kita sampai di lokasi makam Syekh Hamzah Pansuri. Seorang arif billah, seorang wali Allah, seorang pengamal tarekat, ahli tasyawuf, penyair pujangga, sastrawan di zamannya. Seorang yang disegani di masa Kesultanan Aceh Darussalam. Oh, air. Laut. Inilah Sair Perahu karya Hamzah Pansuri. Inilah gerangan suatu mada mengarangkan sair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sana laidikan di perbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Ianalah berat selama hidupmu, kerahiwa kekal diamu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alhamdulillah, kita sudah tiba di lokasi makam Syekh Hamzah Pansuri. Demikian Zair Perahu dari Hamzah Pansuri. Dan inilah makam beliau, Syekh Hamzah Pansuri. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi pengamal suluk atau pengamal tarekah, biasa suluk di sini. Ini sebagai cuma menasa. Dan insya Allah kita akan bangun di Pagar Alam. Menasa mengingatkan atau balai seperti ini untuk pengkajian Tauhid Tasyawuf. Kita adalah bersemah. Doakan pemirsa, saya akan bangun pada Padepokan Bumi Serunti Sakti tahun ini di Pagar Alam. Tepatnya di desa ataupun dusun Lembah Serunting, Kelurahan Rebah Tinggi, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Indonesia. Insyaallah, mohon doanya, saya akan membuat semacam balai ataupun padepokan. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ziarah spiritual Nusantara di mana saja sahabat berada. Saat ini kami berada di lokasi makam dari seorang ahli villah, seorang wali Allah, seorang penyair, pujangga, sastrawan di masanya, seorang yang kita kenal dengan nama Syekh Hamzah Fansuri. Dan beliau diyakini memiliki makam ataupun kuburan di sini. Tetapi ada yang meyakini makamnya beliau ada di wilayah Baros ataupun di wilayah Singkil ataupun di wilayah Sandi Kota Sepuluh Salam. Sementara yang lebih banyak diziarahi oleh para peziarah dan lebih banyak diyakini sebagai makam beliau adalah di wilayah Kampung Lampege ataupun di wilayah Ujung Panju, saat ini masuk di wilayah Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh atau Nanggro Aceh Darussalam. Kepada pemirsa yang mengikuti perjalanan hari ini, silakan menghadiahkan Fatihah kepada mulai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan khusus kepada beliau Syekh Hamzah Fansuri. Terima kasih ikutin perjalanan kami untuk ziarah spiritual kali ini masih di Aceh Besar, Nanggro Aceh Darussalam. Salamullah ya sada minar rahman ya sakum ibadallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli al-kubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sallallahumul Fatiha. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
biasa panjangnya biasa. Mirsa, saya akan matikan kameranya. Silakan mengirimkan Fatihah, kami akan mematikan siaran langsung untuk menjaga adab di makam. Silakan. Makam beliau Syekh Hamzah Mansuri. Hamzah Mansuri. Jazakallah, wallahu muafi ila aqwami thariq. Salam tahilla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.